amankan mobil pickup angkut ilegal. Satuan Reserse Kriminal Polres Barito Utara mengamankan dua mobil pickup yang mengangkut ratusan batang kayu ulin tanpa dokumen sah atau ilegal di kilometer 5 dan 9 Jalan Negara Muara Teweh Benangin, tepatnya di Kecamatan Teweh Baru. Selain itu, polisi juga mengamankan tiga pelaku inisial JM, MFF, dan BD yang merupakan warga asal Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel. Kasat Reskrim Polres Barito Utara AKP Wahyu Setyo Budiarjo mengatakan, sebelumnya pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya mobil pickup yang diduga membawa kayu ulin ilegal. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan pickup membawa kayu ulin di kilometer 5 Jalan Muara Teweh Benangin. Dan setelah diperiksa, ternyata tidak ada dokumen sah dari instansi terkait. Penangkapan kedua dilakukan di kilometer 9, ruas jalan yang sama, yaitu sebuah mobil pickup yang juga membawa kayu ulin ilegal dengan tujuan Kabupaten Tapin Kalsel. Ketiga pelaku beserta barang bukti mobil pickup bermuatan kayu ulin sebanyak 162 batang dibawa ke Mapolres Barito Utara untuk diproses hukum lebih lanjut. Para pelaku dijerat pasal 83 ayat 1 huruf B junto, pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dari Muara Tewe, Hertosi, Tabengan TV. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.